nanti akan menjadi tenaga medis yang berkualitas. Makanya carilah PTN yang berkualitas. Halo semuanya dan selamat datang kembali lagi di Podcast with Mingce. Hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang kampus kedokteran yang ada di Indonesia. Dan ini berdasarkan data di tahun 2023 yang terbaik ya. Kenapa jadi kedokteran? Ya nanti akan menjadi tenaga medis yang berkualitas. Makanya carilah PTN yang berkualitas. Menjadi kampus kedokteran yang kualitas itu ada beberapa faktor teman-teman. Faktor pertama adalah kualitas pendidikannya. Faktor ini merupakan hal yang paling penting sih ya teman-teman, yang harus dicatat. Karena sebuah kampus kedokteran yang terbaik itu harus menyediakan banyak hal ya, yaitu pendidikan yang berkualitas, yang pastinya berkualitas tinggi kepada para mahasiswanya ataupun profesornya yang sangat-sangat berpengalaman dan harus berkualifikasi mengajar mahasiswanya. Jadi nggak profesor-profesor atau dosen-dosennya itu tidak bohongan lah ya gitu. Dan kurikulumnya juga harus ketat dan harus terkini agar mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang terbaru begitu teman-teman. Terus ada yang kedua, faktor menjadikan kedokteran itu terbaik, nah itu dari fasilitasnya teman-teman. Kalau fasilitasnya itu lengkap, modern, karena lengkap itu tuh sangat penting di dalam kampus kedokteran. Mahasiswa tuh perlu memiliki akses ke lab juga bisa, ke perpus juga, dan rumah sakit yang baik. Misalkan di universitas tersebut ada dekat rumah sakit, nah biasanya bisa untuk belajar lah, untuk berlatih menjadi kedokteran dalam lingkungan yang secara langsung atau realistis dan aman, karena masih dalam satu lingkungan universitas. Terus ada faktor ketiga, yaitu lokasi. Nah kampus kedokteran tuh idealnya tuh di daerah terletak di tengah kota ataupun di kota yang rumah sakitnya besar, nggak di rumah sakit yang kecil-kecil, itu sulit nanti. Biasanya kalau kampus tersebut nanti kamu migrasi kemana. Nah itu penting banget, dan emang sumber daya medis lainnya ya, jadi nggak cuman rumah sakit, kalau bisa medis-medis yang lainnya. Ini penting kalau mahasiswa, jadi biar bisa memiliki pelatihan atau klinis yang baik dan juga mendapatkan menjalin hubungan dengan para profesional medis yang lainnya. Jadi nggak lama lah ataupun nggak usah video call ataupun yang lain-lainnya, sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan benar gitu, dan bisa berkembang dengan pesat. Nah faktor terakhir juga adalah atmosfernya teman-teman. Kalau kampus kedokteran yang baik harus memiliki atmosfer yang mendukung dan kolaboratif teman-teman. Mahasiswa harus merasa nyaman, pasti ya harus nyaman, dan bertanya dan mendapatkan bantuan dari profesor atau teman-teman sekelasnya gitu. Kalau lingkungannya positif dan inspiratif, itu akan membantu mahasiswanya menjadi lebih baik dalam menimba ilmunya atau berkuliahnya di kedokteran tersebut. Seperti itu. Dan berdasarkan faktor-faktor tersebut, kita udah ngerangkum nih jadi 5 kampus kedokteran terbaik di Indonesia pada tahun 2023. Yang paling pertama pasti ada Universitas Indonesia atau UI. Ini yang paling tertua ya dan paling bergengsi banget di Indonesia. Jadi kampus Universitas Indonesia ini ada 2 ya, ada 2 tempat. Yang satu di Salemba, yang satu ada di Depok. Nah yang Salemba ini, yang kedokteran ini, sesuai dengan atmosfer ataupun sesuai dengan yang faktor-faktor tersebut, yaitu kampus ini berdekatan atau bersampingan dengan RSCM, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Itu rumah sakit, bukan RSUD lagi, tapi rumah sakit pusat gitu teman-teman. Untuk masuk kedokteran ini sebenarnya rada ribet ya. Di UI ini, di UTBK atau SNBT di tahun ini, skornya seperti ini teman-teman. Nah, berarti kan kampus UI ini kan berat sekali ya untuk mendapatkan skor tersebut, yang minimal di angka 800 ataupun 700 lebih. Makanya itu teman-teman harus banget nih belajar dengan sungguh-sungguh yang pengen masuk kedokteran, karena persaingannya untuk kedokteran tuh sangat besar ya teman-teman. Gak cuman hanya belajar doang dan pintar, tapi kalian harus melawan dari ribuan atau ratusan ribu orang yang ingin masuk ke kedokteran. Seperti itu adalah termasuk universitas yang terbaik ya di Indonesia ini, dan yang terbaik di ibu kota. Dan tempatnya juga kan udah strategis banget di Jakarta ya, yaitu tadi di Salemba ya. Tuh. Terus kemudian ada Universitas Airlangga. Universitas ini terletak di Surabaya, tempatnya di kota besar kedua di Indonesia. Fakultas Kedokteran ini memiliki program penelitian yang kuat dan berkualitas teman-teman. Kalau teman-teman ingin melihat kampusnya seperti ini.
Nah itu adalah tadi cuplikan kampusnya ya teman-teman ya, untuk kedokteran di UNAIR. Nah selanjutnya ada Universitas Gadjah Mada atau UGM, yang pastinya terletak di Yogyakarta. Nah UGM ini memiliki fakultas kedokteran yang dikenal sebagai program kepelatihan klinis yang terbaik katanya. Terus kemudian ada Universitas Unpad ya teman-teman. Nah ini salah satu universitas yang terletak di Jawa Barat yang bagus ya, yaitu di Bandung. Nah ini kota terbesar ya, ketiga di Indonesia. Dan ini adalah fakultas kedokterannya memiliki program pelayanan masyarakat yang kuat. Karena itu Unpad ini menjadi idola untuk masuk, karena mulai-mulai dari tahun ini atau dari tahun kemarin itu kedokteran Unpad itu sangat tinggi untuk persaingannya. Ini adalah data persaingan Unpad di 2022 dan 2023, dan ini adalah skor tertinggi di Unpad di kedokteran. Nah ini dia datanya. Nah yang terakhir ada Universitas Diponegoro, UNDIP ya, yang terletak di Semarang, di ibu kota Jawa Tengah. Fakultas ini, fakultas kedokteran ini terkenal dengan program kesehatan masyarakat yang kuat banget. Karena di UNDIP ini atau di Semarang ini, kemasyarakatannya tuh sangat-sangat lekat ya, dan dekat sekali. Nah itu adalah 5 kampus kedokteran yang terbaik di Indonesia pada tahun 2023. Namun perlu diingat bahwa setiap kampus itu memiliki keunggulannya masing-masing dan keciri khasnya masing-masing. Kayak UI, dia di tengah kota, terus dia di ibu kota, dan dia ternama ya, itu dia, dan aksesnya gampang banget. Terus kayak di UGM, dia di Jogja, mungkin punya pelayanan ataupun akademik yang bagus. Terus ada terakhir yang tadi di Ponegoro adalah pelayanan masyarakatnya yang terbaik, dan ataupun dari segi kemasyarakatannya atau dari segi lingkungannya itu mendukung. Jadi berbeda ya, ada ciri khas lah masing-masing dari setiap universitas. Ya, gimana teman-teman untuk kuliahnya ya? Jadi masalah kuliah adalah, kuncinya adalah ya gimana teman-teman. Kalau misalkan teman-teman serak atau tidak serak, mending carilah, pilihlah yang sesuai dengan hati ataupun sesuai dengan keinginan teman-teman. Jangan dipaksa ya teman-teman ya. Ingat, perlu diingat, kuliah itu jangan dipaksa, karena nantinya kedepannya kamu mungkin bisa merasakan boring ataupun tidak semangat untuk melanjutkan kuliahnya kembali gitu. Kalau misalkan kalian tertarik di dunia kedokteran di Indonesia, ya sarankan balik lagi, riset lagi untuk kampus-kampus selain di 5 ini, karena masih banyak lagi kampus-kampus kedokteran yang terbaik ya. Kalau misalkan teman-teman pingin ngebahas tentang jurusan-jurusan apalagi atau kampus terbaik apalagi sih di jurusan tertentu, silahkan di chat di kolom komentar. Jangan lupa like and comment dan subscribe untuk video ini. Kalau misalkan teman-teman video ini berguna, silahkan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa senyum hari ini. Terima kasih teman-teman. Dadah.